Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau nge-review rumah kayu. Dan rumah kayunya ini aku bakal ikutin di drama baru aku ya, yang judulnya Kazue. Karena banyak banget yang minta aku buat drama Kazue ya teman-teman, tapi yang versi horor. Nah oke, daripada berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. Oke guys, langsung aja kita ke videonya, let's go. Jadi ini dia rumahnya. Nah jadi aku tuh kayak buatnya tuh rumahnya kayak gede gitu ya, kayak luas gitu loh. Oke, kita langsung aja review. Oke, langsung aja kita review. Jadi di sini ada outside light, terus di sini ada pohon gitu guys. Di situ juga ada ya, tuh di sini juga ada. Terus di sini ada wall lamp. Aduh, tunggu bentar ya guys. Nah oke, terus di sini ada tangga, terus di sini ada kayak pembatas gitu ya teman-teman, pagar, terus di sini ada wall lamp gitu. Nah oke, langsung aja kita masuk. Nah oke teman-teman, jadi pas pertama kita masuk di sini ada ruang tamu ya. Jadi di sini itu ada kayak kursi gitu, ada dua kursi, terus ada meja sama ada karpet. Nah oke, lanjut lagi di sini ada plan A. Setelah itu di sini ada rak TV sama ada TV-nya. Di atas itu ada wall lamp, guys. Nah, oke lanjut lagi kita ke bagian sini. Oke, jadi di bagian sini adalah dapurnya. Jadi di sini ada kitchen gitu. Terus di sini ada kulkas yang belum aku isi ya, teman-teman. Terus di sini ada tatami. Terus di sebelah sini aku kasih meja makan ya. Terus ada tataminya juga. Terus di sebelah sini ada jendela gitu. Nah lanjut kita ke bagian kamar mandinya ya. Nah oke, jadi di sini ada wall lamp. Terus ada toilet, terus ada tisu toiletnya juga. Terus di sini ada bathtub sama ada shower guys. Nah oke, lanjut lagi kita ke. Oke, kita lanjut ke kamar yang pertama. Jadi rumah ini tuh aku kasih dua kamar ya, kamar untuk bapak dan untuk anak. Untuk orang tua sama anak ya. Terus di sini itu ada wall lamp. Terus di sini aku kasih kayak hiasan-hiasan gitu loh. Terus di sini ada lemari gitu. Nah, terus di sini ada plan A, terus ada rak-rak gitu teman-teman. Terus di sini ada tempat tidur sama ada tatami. Nah oke, okay, lanjut lagi kita ke kamar yang kedua. Nah oke, jadi ini dia kamar keduanya. Mari kita masuk. Jadi di sini ada plan A, ada ini juga. Oke, okay, di sini ada laci-laci gitu. Terus di sini ada tempat tidur sama ada tatami. Terus di sebelah sini aku kasih rak buku ya teman-teman, karena ini kan untuk anak, jadi kayak belajar gitu ya. Terus di sini aku kasih meja belajar. Terus di sini ada wall lamp. Terus di sini ada lemari lagi, guys. Nah, oke, langsung aja. Itu dia isinya ya, teman-teman. Jadi simpel banget itu isinya. Tapi buatnya lama juga sih. Nah, oke, kita keluar dulu. Aku bakal bagiin ID-nya. Dan ID-nya ini juga bisa di-save dan di-edit. Jadi kalian bisa edit-edit gitu kalau ada yang kurang. Soalnya propsnya belum 300 props ya teman-teman, masih 100 props gitu, aku gak tahu berapa. Nah oke okay guys, langsung aja aku bakal bagiin ID-nya. Oke okay, jadi ID-nya rumah ini adalah tadang. Nah ini dia ID-nya guys, jangan lupa dicatat ya. Dan kalau kalian berkunjung ke bangunan ini, jangan lupa di like juga. Nah oke okay guys, sekian aja video dari aku. Jangan lupa untuk diklik like, comment, share, and subscribe. Oke okay, bye bye. Thanks for watching.